guys, balik lagi di episode kali ini. Gue pengen makan bakso karena udah lama banget kan kita nggak makan bakso. Nah, jadi di episode kali ini gue pengen makan bakso yang besar banget. Kemarin gue lagi lewat dan gue menemukan orang yang jual bakso yang gede banget di sekitaran tempat tinggal gue, guys. Oke, gue pengen beli dulu, guys. Habis itu kita mukbang. Bro, ada paket. Paket apa tuh? Ini nggak tahu, pengirimnya nggak ada. Penuh misteri banget, bro. Iya bener ya, dari boxnya kelihatan misterius banget sih ini. Ini gue gak tahu nih, isinya apa nih. Yaudah kita langsung buka bareng-bareng coba, ya. Coba, okay. Penasaran. Waduh. Wow. Slay Ole Mystery Slay. Wow. Ini paketnya misterius banget. Dan di dalamnya ada Slay Ole Mystery Slay. Daripada semuanya penuh misteri, mending kita langsung kita cobain ya. Penasaran. Okay. Penasaran banget sih gue. Siapa dulu nih, lu dulu yang nyobain ya. Bukain bro. Dalamnya banyak banget ini. Slay Ole Mystery Slay-nya. Kok tanda tanya ya, bro? Makanya. Oh, berarti tanya, bro. Kayaknya ini rasanya misteri, bro. Kita bener-bener enggak tahu ini pasti nih. Ya langsung saja kita cobain ya. Gua cobain dulu nih, bro. Oke, lu dulu deh yang nyoba. Pokoknya ada open here. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi coba, ya. Bro. Di sini enggak ada penjelasan ya rasanya apa ya? Enggak ada. Di sini enggak ada penjelasan. Karena tanda tanya doang nih ya. Misteri ya. Misteri. Oke. Sekarang lu coba. Nih, kita cobain rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Kalau rasa, gue gak tau rasa apa. Ini cuman warnanya ungu. Ungu biasanya blueberry. Tapi belum tentu blueberry. Kayaknya kalau gue rasa ini rasa jeruk. Jeruk? Lu penasaran kan? Apa? Rasa jeruk? Nah, daripada kita bingung ya, mending kita kasih tim kita satu lagi. Cobain. Ya. Cobain nih. Cobain kalo menurut dia rasanya gimana nih? Oh iya bang, bentar bang. Coba deh. Buka tuh lagi. Gimana rasanya? Kayak anggur. Anggur? Anggur, gua jeruk. Anggur, coba lu. Gua jujur penasaran sih kok bisa jauh banget ya? Yuk, bismillah. Apa? Bagi gua kayak ada rasa markisa gitu ya? Markisa? Waduh! Oh, pasti bingung sih gua. Gimana sih sebenarnya ini? Jadi jangan-jangan isinya karena nggak tahu berarti ditambahkan misteri slay. Jadi kalian harus nyobain slay oleh misteri slay ini. Nah, kalian tebak rasanya dan kalian bisa menangin hadiahnya, guys. Follow Instagramnya di slayole_seru. Oke. Duh, gue mau nyobain lagi, bro. Ya kan? Apakah berubah lagi? Apa? Ini jambu air. Atau sambal mandor. Pemantun. Gimana itu? Oke, guys, daripada kita makin ngawur, mending ini kita taruh di sini buat nanti gua makan dan kita pergi beli bakso Jackson. Oke. Buruan ikutan coba nebak rasa Mystery Slay. Jika kalian beruntung, bisa dapat hadiah miliaran rupiah. Cara ikutannya gampang, tinggal upload foto atau video tebak rasa kalian ke Instagram tag @slayole_seru dan hashtag Mystery Slay. Langsung cek aja deh ke Instagramnya @slayole_seru. Di akhir periode nanti, satu di antara kalian bisa menangin 250 juta buat yang bisa nebak rasa Mystery Slay dengan benar. Kamu juga bisa dapetin iPhone 12, Apple Watch, MacBook, Samsung di setiap minggunya dan puluhan juta pulsa setiap harinya. Nah, ini dia, guys. 3 buah 3 biji bakso segede pala bayi. Ini. Nah, tadi kan kita udah nyobain yang misteri dari Slay Ole ini. Dan gua abis itu pengen makan bakso. Nah, ini dia baksonya, 3 biji bakso segede pala bayi. Oke, langsung saja, guys. Kita belek dulu nih. Ini tuh bakso urat, guys. Potong ya. Sekarang yang ini. Terus. Nah, sekarang kita tuangin cabenya, guys. Ini cabe hijau. Something good to come, waiting for things to run away from.
Kalian kira cuma 3 biji bakso ini? Tidak guys, gue beli nasi padang lagi guys. Tuangkan biar kenyang guys. Right, jua. Okay guys, nah ini sudah udah gue tambah juga sama nasi padang. Langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Okay guys, ini gigitan pertama nih baksonya buat kalian. Buru gigit tanpa garpu, tanpa dipotong. Bismillah. Kelar. Wah. Wow. Ini tuh baksonya enak banget, guys. Bakso urat ya ini. Tekstur urat itu ini enggak kopong gitu, tetap ada berasa teksturnya dan bumbunya tuh gurih dan dagingnya berasa banget. Bismillah. Ini sama cabai hijaunya. Mantap jiwa. Sambal hijaunya sama nasi padang. Nah, ini juga ada cocolan kuahnya, kuah dari si bakso. Ini baru bakso urat jumbo nih. Lanjut guys. Coba kuahnya lagi. Makan pempek. Hmm.
lanjut guys. Gokil, enak banget guys. Bakso dicampur nasi Padang ternyata cocok. Aduh, ini berat dari si baksonya ini, kurang lebih 1 kilo satu bongkahan ini. Gokil sih. Dua bongkahan terakhir guys. Mm.
Cekin guys. Gigi gue penuh sama urat nih. Lihat ngelip. Kita habiskan nasi padangnya. Oke guys, gue udah kelar makan bakso sekali kepalanya dan nasi padang. Gue pengen ngingetin kalian, jangan lupa follow Instagramnya @slayole_seru. Dan jangan lupa juga tebak misteri slay yang ada di dalam bungkus ini, gimana rasanya. Dan siapa tahu kalian beruntung, kalau yang beruntung bisa dapetin hadiah seru. Oke, gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next video guys, bye. Salam anak kos. Gue pengen nikmatin slay ole lagi guys. Hmm.